Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Nah, di video kali ini aku bakalan mereview produk Oxyfit Herba Anak ya. Dan di sini aku bakalan ngebahas secara lengkap apa kandungannya, manfaatnya, dan juga dari segi packagingnya. Penasaran kan, Bun? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Oke, jadi di sini aku bakalan sharing ke Bunda semua satu produk yang bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh anak ya. Apalagi di musim pancaroba kayak gini, musim banget anak itu batuk, pilek ataupun demam. Nah, aku bakalan kasih tahu satu vitamin yang sering Rara pakai atau yang aku sering kasih ke Rara ya, supaya dia itu jarang sakit dan juga bisa menjaga daya tahan tubuhnya. Jadi Bun, Oxyfit Kids Herbal Drink ini merupakan multivitamin yang terbuat dari pinurin, yaitu ekstrak tanaman Pilanthus niruri herba. Nah, kandungan tanaman ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Nah, jadi Bun, vitamin anak ini adalah yang pertama yang menggunakan Advanced Fractionation Technology atau disebut AFT, yang merupakan proses pengolahan modern yang dengan mengekstraksi 5 tahapan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bun, jadi Oxyfit Kids ini sudah BPOM ya dan juga halal MUI sehingga aman banget dikonsumsi untuk anak 2 tahun sampai dengan 14 tahun. Untuk produk tampak depan, ada tulisan Oxyfit Kids Herbal Drink seperti ini ya Bun, dan ada bertuliskan manfaatnya, yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh, dan juga ada gambar unik seperti ini ya Bun, beserta juga rasa dari herbal drink ini. Untuk produk tampak samping, ada penjelasan produk, komposisi, kegunaan, dosis, kontraindikasi, interaksi obat ya Bun, dan ada juga cara membuat Oxyfit Herbal Drink ini. Untuk produk tampak sampingnya lagi, ada customer service jika ada konsultasi, ada tempat produksi, ada juga barcode BPOM-nya, dan ada expired date-nya. Nah, untuk bagian dalam kemasannya, setiap satu kotak seperti ini berisi 5 stick pack ya Bun. Ini beratnya 8 gram. Nah, per pack seperti ini tampilannya. Setiap packnya itu ada barcode-nya dan ada juga expired date-nya ya Bun. Oke Bun, jadi kita di awal sudah ngebahas tentang apa sih Oxyfit itu dan juga dari segi packagingnya. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas komposisi secara mendetail dari herbal drink ini. Oke, yang pertama itu ekstrak pinurin 25 mg. Jadi, pinurin merupakan fraksi spesifik dari tanaman Pilanthus niruri herba atau tanaman meniran yang diolah dengan menggunakan Advanced Fractionation Technology. Jadi AFT ini atau Advanced Fractionation Technology merupakan proses ekstraksi untuk menemukan fraksi spesifik yang memiliki aktivitas biologis untuk mengatasi kesehatan anak. Dari uji praklinik dan juga klinik ditemukan hasil parameter imunologiknya yang memperlihatkan bahwa ekstrak Pilanthus niruri ini bekerja sebagai imunomodulator. Oleh karena itu, ekstrak pinurin ini terbukti dapat bermanfaat untuk menurunkan demam pada anak dan juga dapat menurunkan kebutuhan antipiretik pada anak dan bermanfaat secara klinis sebagai terapi adjuvan sehingga aman dapat ditoleransi untuk pasien anak dengan infeksi varicella. Kemudian yang kedua, pemanis alami steviosida. Jadi steviosida itu merupakan metabolit sekunder dari tanaman stevia rebaudiana yang digunakan sebagai pemanis alami non kalori. Nah, jadi Bun, steviosida ini memiliki rasa manis 300 kali lebih dari sukrosa dan telah diuji tanpa efek samping. Nah Bun, bahan pemanis ini banyak digunakan di berbagai negara sebagai pemanis alami non kalori sehingga dapat direkomendasikan untuk pasien penderita diabetes tipe 2 dan juga penderita obesitas. Kemudian yang ketiga, FDNC Blue nomor 1, Eurolac Poncheu 4R, FDNC Red nomor 40,
dan juga perisa jeruk. Nah, Bun, bahan-bahan ini merupakan pewarna makanan dan juga perisa makanan yang biasa digunakan pada makanan dan telah digunakan di Eropa, Asia, dan juga Australia. Oke, Bun, selanjutnya kita bakalan ngebahas manfaat Oxyfit Kids Herbal Drink ini. Nah, yang pertama dapat membantu memelihara dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang kedua dapat mencegah demam, pilek, dan juga batuk pada anak. Nah, yang ketiga dapat mencegah penyakit hepatitis B. Nah, yang keempat dapat membantu dan juga mencegah penyakit ISPA. Untuk cara membuat Oxyfit Kids Herbal Drink ini, Bun, kita siapkan air 150 ml, boleh air hangat atau air es. Setelah itu kita sobek kemasan stick packnya, lalu tuang ke dalam gelas, lalu tuang 150 ml air dan aduk hingga merata. Siap untuk diminum ya, Bun. Enak. Nah, oke, Bun, sebelum kita tutup video ini, bagi Bunda yang ingin mengunjungi dan juga check out, bisa ya follow di TikTok Shop Oxyfit Kids dan juga bisa mengunjungi YouTube channelnya ataupun bisa subscribe. Nah, bisa di channel YouTube Oxyfit Kids Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga dapat bermanfaat bagi Bunda semua untuk informasi vitamin anak yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.